Hello guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini heran dengan sikap netizen. Ayu Ting Ting menilai, netizen mengapa dengan begitu mudahnya menilai seseorang tanpa melakukan introspeksi terlebih dahulu. Hingga akhirnya, unggahan Ayu Ting Ting tersebut mengundang beragam komentar dari netizen. Bahkan banyak netizen yang justru setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ayu Ting Ting tersebut. Duh, Ayu heran deh. Netizen suka banget ngomentarin hidup orang lain. Tulis Ayu Ting Ting seperti yang dikutip pikiranrakyattasikmalaya.com dari akun Instagram @ayutingting92 yang diunggah tanggal 13 September tahun 2021. Menurut Ayu Ting Ting, belum tentu orang yang dikomentari pada kenyataannya lebih buruk. Padahal belum tentu orang yang dikomen lebih buruk dari dirinya sendiri, ujarnya. Lebih lanjut, pelantun lagu Alamat Palsu itu memberikan nasihat kepada netizen. Ibunda dari Bilqis tersebut berharap netizen melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum memberikan komentar. Introspeksi diri dulu ya sebelum komentarin orang lain. Jangan bersikap semaunya, kata Ayu Ting Ting. Sontak unggahan Ayu Ting Ting tersebut ramai mengundang dukungan dari netizen. Cantik banget, biarin aja orang mau berkata apa. Itu karena penilaian orang itu tidak penting. Yang lebih penting itu penilaian dari Allah yang menciptakan kita. Tulis akun @fansthailand1996. Paragraf pertama bikin mental haters langsung KO. Tulis akun @manunggaling. Si wanita kuat dan tangguh. Tulis akun @jusmiati_jamaludin. Setuju. Merdeka Bu Ayu. Hidup Bu Ayu. Tulis akun @romanasuteja. Setuju. Netizen gak usah banyak komen. Urusin diri sendiri aja. Tulis akun @seonsugeojismal. Setuju sayang. Tulis akun @susihariyati80. Serta beragam komentar lainnya yang setuju dengan apa yang dibeberkan Ayu Ting Ting dalam unggahan di akun Instagram pribadinya tersebut. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.